Nama saya Arsyad. Orang panggil Ash. Yang ni kakak saya, Eliana. Dan dia ada seorang anak lelaki bernama Haris. Saya dikenali dengan kepakaran memasak. Kalau nak diikutkan ciri-ciri lelaki idaman impian setiap wanita, memang ada pada diri saya. Tapi kalau buat jodoh, memang saya selalu gagal. Jadi misi saya kali ini adalah untuk mendapatkan jodoh dengan menggunakan kepakaran saya di dapur. Eh, kawan you yang hari tu accident tu macam mana? Dah masuk kerja balik dah? Dah, semalam. Nasib baiklah, kalau tak, I kena susahkan you lagi. Eh, tak adalah. Mana ada susah. I kan memang suka masakan. Jadi bila kita buat benda yang kita suka tu, tak adalah susah. I happy sangat dapat kenal dengan you. Yelah, kita dapat share minat yang sama, kan? Nanti bolehlah you share dengan I resipi-resipi masakan you. Boleh. Tapi you kena tolong I masak. Okay, boleh. No problem. Deal. Jangan ingat nak free je. Deal. Deal. Salam. Deal. Deal eh? Okay. Ajar eh? Deal. Cenek sikit. Kenapa ni? Sedap sangat. Suka try tau. Okay. Jom kita ambil gambar kita selfie. Gambar dengan I? Boleh? Eh, you ambil lah. Ya. Kecang! Tengok. Elok. Satu je, tak payah macam ni. Satu je. Tapi boleh zoom, boleh zoom. El. Uh-huh. Nak tanya you kalau you keluar dengan I ni, Ash tak cakap apa-apa ke? Alah, Ash tu dia bukannya kisah sangat. Pasal I nak keluar dengan siapa ke, dia tak ambil tahu pun. Alah, terus terang je lah. Jangan! You kena bagi I masa. Lambat laun pun, dia akan tahu juga. Laun tu memang tak boleh sabar. Okey, tak apa-apa macam ni. I tak boleh lama tau. I kena balik. Takut malam-malam bahaya. I balik dulu tau. Boleh bawa balik? Silakan. Terima kasih. Baik-baik jalan. Jap. El, ni. Balik. Bro. Kau buat apa datang sini? Aku? Ha. Datang sini? Jumpa kau lah. Rumah kau eh. Ya. Okey. Eh, masuk lah. Masuk lah. Ya. Boleh? Kak. Falik datang. Tak ada call, tak ada apa-apa. Tiba sampai. Tapi jap. Aku tahu kenapa kau datang. Aku datang sini. Kau nak makan masakan aku kan? Aku dah agak. Dah memang cantiklah. Aku memang nak masak ni pun. Apa kata kau tolong aku? Jom. Aku tolong kau masak? Yes. No problem. Jom. Okay. Alright, jom. Balik. Ayo. Apa aku nak masak hari ni adalah beef stew atau dalam bahasa Melayu dia stew daging. Stew daging. Yes. Okey, nak buat dia simple je. Yang pertama. Ni dua kena potong. Yes, dua ni kena potong. Rasak dah, okey. Kita masuk daging. Alright, tolong. Semua sekali? Yes. Perlahan, eh. Kita tengok dia dah cukup masak. Angkat. Okey, next. Letak atas pinggan.
Yes. Semua sekali. Transfer. Yes. Okay, jangan tak banyak. Okay. Okay. Sekarang ni kita nak masukkan ni. Dalam tu. Oh, memang kena iris macam tu. Kenapa kau tak masukkan terus? Boleh. Dia... Sebab kita nak flavor dia. Flavor dia? Oh, kacau, 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 kacau. Okay. Okay. Bau dia pun dah naik. Tadi keluar dia. Tapi betul tak? Ya, aku syak. Kakak aku dah ada boyfriend baru. Betul? Kau dah kenapa? Tapi betul. Ni aku nak masukkan ni pula. Ni apa ni? Tepung gandum. Tepung gandum? Yes. Dua sudu besar. Tepung kau kacau? Dua sudu besar. Hmm. Kalau letak tiga sudu, dia lagi pekat lah. Dia sudah pekat lah. Dua sudu cukup-cukup. Okay. Kau kacau? Ni apa ni? Ini paste tomato dia. Dia bentuk puree. Oh, okey. Semua sekali? Semua sekali. Alright. Aku rasa dah boleh tu. Masukkan lagi pula. Semua sekali? Yes. Okey. Okey, kacau. Sekarang ni kita masukkan bay leaf. Bay leaf? Yes, bay leaf dengan rosemary. Bay leaf dengan rosemary. Rosemary. Yes, kacau sikit, betul kau biar je. Kita tutup. Ni tidak. Kira tadi kau kacau dia full, betul tumpah. Oh, sorry. Kau ni messy lah kau ni. Ni berapa lama kita kena tunggu? Kita tunggu dalam sejam. Sejam lama juga. Yes. Dia ada slow cook dalam sejam. Oh, kena serum betul? Serum. Siap. Settle. Tunggu tu je. Satu jam? Satu jam. Dia punya colour pun cantik eh. Hmm? Colour dia. Colour yang berpekatan. Dia nampak dia pun pekat kan? Kalau kita letak tiga tadi. Yang tepung gandum tadi tu? Haa. Kalau tak tiga tadi, macam mana tadi? Aku punya apa tu? Carrot? Padu. Haa. Cantik. Sama saiz lah dengan aku punya bawang Holland. Alright. Kak kau mana? Tak makan sekali ke? Tak. Dia kata dia dah kenyang dah. Tadi keluar dia. Tapi, kau tahu tak? Ya, aku syak. Kakak aku dah ada boyfriend baru. Betul. Kau dah kenapa? Tapi betul. Kau cakap macam ni? Tak ada lah. Aku tengok. Semenjak dua menjak ni kan. Kakak aku bila dia keluar, dia suka pakai lawa-lawa, pakai perfume yang wangi, makeup apa semua. Kalau dia tak keluar dengan boyfriend, dia pergi mana lagi? Betul kat tu. Kau rasa dia keluar dengan siapa? Entahlah. Aku tak tahu. Aku tak tanya dia, dia tak nak bagi tahu. Tapi aku ada plan ni. Aku ingat satu hari nanti aku nak ikut dia. Lepas tu, aku nak kantoikan dia dengan boyfriend baru. Tak payahlah, Ash. Biarlah kat kau ada boyfriend. Bukan menyusahkan kau pun. Betul tak? Tak boleh. Kau tahu sebab apa? Dia, sebelum ni, dengan ex-husband ni macam mana? Hot temper, main kau tiga. Aku tak nak lelaki macam tu dengan dia lagi. Ex-husband hot temper, eh? Ya, ni, Ash. Aku nak tanya kau.
Kau dengan Dian macam mana? Kau ada jumpa dia? Dian? Hmm? Ada. Tadi aku pergi tengok wayang dengan dia. Dia belanja aku sebab itu aku tolong dia kan. Siap tengok wayang sekarang. Okey tu. Kira dah on lah kan. Together. On lah bendanya. Tak adalah aku. Dengan dia macam mana? Kita macam selesa berkawan. Macam tu lah. Haris. Hai. Eh, coach. You dah tinggal ni kan? Power bank. Ya, mana dapat? I think you tertinggal dekat Muay Center semalam. Lah, patut saya tak jumpa. Coach, sorry lah. Haris ni memang careless sikit. Menyusahkan coach datang hantar macam ni. Eh, tak susah lah. Lagipun memang lalu area ni. So, saja nak drop by kan? Senang. Okeylah. Nak pergi dulu. Nak pergi makan. Okay. Coach nak pergi makan? Apa kata makan kat sini je? Tak payah nak susah-susah. Eh, tak adalah. Tak susah. Kita memang tengah siap-siap nak masak pun kan? Serius lah? Ha, lagipun, baik makan ramai-ramai lagi best kan? Ha. Okey. Cuma, masuk-masuk. Okey dah. Betul? Betul. Okey. Okey dah. Apa? Aduh. Okey, hari ni. Sebab coach ada kat sini, kita nak buat something special. Yeah. Mongolian meatball ramen. Okey? Sounds delicious. Alright, so pertama sekali, tolong isikan air boleh. Coach, gunakan tenaga. Kan, boleh. Muay Thai tu, kita nak rebus Maggi tu. Muay Thai sangat. Isikan dengan penuh cinta, coach. Pak Ngah saya suka dicintai. Oh. Okey. Terima kasih. Sekarang kita on. Panaskan air. Okey. Alright, jadi sementara kita tunggu air panas, kita buat meatball. So first, kita perlu potong yang ni. Dan ini. Okey. Pernah buat ni tak? Pernah tak pernah? Sekarang ni kita masukkan breadcrumb ni. Aduh, sakitnya perut. Kalau pergi tandas, aku bagi masa seminit je. Boleh, Pak. Eh? Jangan lama tau. Dah hujung-hujung ni. Okey. Okay. Jangan lama tau. Ya. Yeah. Okey. Okey, thank you, Pak. Pak, saya jarang masak tak betul ni. Ini first time dia tahu. Ya ke? Oh, apa tu? Salt. Salt bay. Bawang bay. Garlic bay. Okey. Dan kita masukkan daun bawang. Okey. Ini kita masukkan dalam air banyak sangat. Okey. Kita tak nak terlalu masinlah. Just a little bit. Okey. Sekarang ni kita nak gaulkan dia. Sekarang ni kita nak bentukkan meatball kita. Okey. Agak dalam macam ni. Okey. Haris, boleh tolong ni tak continue bulatkan ni? Okey, meatball ni sebab Pak Ngah nak hiriskan Alif. Okey, sekarang ni kita nak masak meatball. Okey. Tapi sebelum tu kita kena bulatkan dulu. Sakitnya perut. Kau nak pergi tandas? Aku bagi masa seminit je. Boleh, Pak. Eh? Jangan lama tau. Dah hujung-hujung ni. Okey. Okay. Jangan lama tau. Ya. Yeah. Okey. Okey. Thank you, Pak. Alright. Okey. Okey, tiba-tiba saya perut tak. Okey. Okey, semua tu. Ha, ini orang macam tu. Okey. Okey kan? Okey. 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 Wow. Baru bau pun dia dah sedap. Kan? Mana ni? Dan sekarang ni, kita akan start proses masak yang seterusnya. Okey, kita masukkan minyak bijan. Okey. Okey.
satu. Next kita masukkan halia. Okay, pun belakang sikit, belakang sikit. Bila masuk air, dia akan letup-letup macam ni. Seterusnya kita akan masukkan bahan-bahan ni. Ini adalah kicap dan kicap cair. Semua. Semua. Sos tiram. Kita tunggu dia kering. Okay. So kita season sikit lagi. Chili flake. Okay. Letak biji hijau. Okay. Nampaknya dah siap. Okay. Kita boleh makan. Bau dia pun. Sedaplah, Ash. Patutlah you famous kat Instagram, ah? Tak adalah famous. Biasa-biasa je lah, Coach. Ni, kalau ada event nanti bolehlah order dengan Ash, kan? Kalau macam ni? Boleh. Cakap je. Saya bagi special discount. Wow. Bestnya. Coach. Coach dah lama ke join Muay Thai? Lebih kurang 6 tahun macam tu lah. 6 tahun? Weh, lama. Ya tu. Boleh tanya, macam mana coach boleh start dalam Muay Thai lah sebab selalu jarang dengar perempuan Muay Thai kan? Actually, tunang I yang introduce ke I. So, yalah hari-hari aku dah practice Muay Thai and then lama-lama tu jadi macam suka pula dekat Muay Thai. Best. And yalah Muay Thai ni pun macam boleh jaga kesihatan untuk fitness and then good as well for yalah untuk protection for ourselves as a woman. Yalah. Kan? Betul betul. Mana coach punya tunang tak pernah nampak pun dekat center? Oh, sekarang ni dia dekat Thailand, wakil Malaysia untuk tournament Muay Thai. Wakil Malaysia. Impressive. Yes, he is. Pak Ma. Ramen ni kenapa? Tawar? Taklah, sedap je. Ya? Pak Ngah saya jarang masak tak betul. Ini first time dia tawar. Ya ke? Tadi sedap je bertawar pula. Ya? Masak saya dah tak sedap dah? Sedap. Sedap kan? Makan. Ay, kenyangnya. Okay. Thanks, Tau. Sebab sudi masak sedap-sedap untuk I hari ini. Next time, I pula belanja korang. No problem. Anyway, kita pun seronok borak-borak dengan you pasal Muay Thai, kan? Ya, betul. And coach, thank you sebab tolong hantarkan power bank. Small matter, no problem. Ni, next week I jumpa you kan, Haris? Ya. Yeah. Okay. Ash tak nak datang training dah ke? Surrender sebab kaki tersliu. Hey, tak adalah. Kaki dah okey dah. Sikit tak ada apalah. Cuma saya busy sikit sekarang ni. Nanti bila dah free sikit, saya datang. I janji. So, see you next week juga? Yes. Okay. See you guys around. Bye. See you. Okay. Bye. Take care. Okay, bye. Sayang Abang Ngah. Tunang orang tu. Itulah pasal. Dengan atlet Muay Thai Malaysia pula tu. Nasib baik Pak Ngah tak masuk jarum. Kena ombak lagi. Mucur mana? Tapi kahwin tak nak dia? Itulah, tak jumpa lagi cawun pula dah. Dah, dapat dia pula. El, ni you. Kak!
Oh, my God. Oh, sorry. Very nice lah. Oh, patutlah cari tak jumpa. Coach, sorry lah. Sorry, sorry.